nanti dikiranya pula nanti mama ini menggoda dia loh, Lip. Dari tadi kita jalan-jalan ke sana jemput dia. Aduh. Itu udah diludahin abang-abangnya tadi, makanya enak. Enak kan? Enak ludah-ludah abang. Di mana dijual sarung jenggot gitu, Lip? Sarung jenggot begitu di mana dijual? Mama enggak tahu ada jual sarung jenggot loh. Setahu saya cuma sarung rambut kan, kayak net itu, hair net. Dia tadi jenggot net, men. Hai guys, selamat pagi. Welcome back to our channel. Kembali lagi dengan saya di sini, Elvira, berserta anak saya. Perkenalkan diri dulu, Non. Isabella. Nah, teman-teman, kita mau ngajakin kalian lagi belanja. Jadi akhir-akhir ini kita akan belanja terus karena kebetulan udah kemarin tuh habis Thanksgiving, terus Black Friday, terus sekarang kita mau mencari tadi mama bilang mau mencari lotion untuk Nathaniel dan mencari pajama untuk ke baju tidur untuk Natalan. Kita mau kembaran. Begitu juga dengan keperluan lainnya. Jadi kita balik lagi ke Walmart. Ini sangat convenient bagi saya selalu pergi ke Walmart ya, karena kalau ke Target saya suka, cuma barang dan pilihannya itu enggak begitu banyak di tempat kita. Karena Targetnya di sini itu agak lebih, mungkin lebih kecil dibandingkan Target orang di tempat lain gitu. Jadi saya lebih suka ke Walmart. Jadi just in case you guys tanya kenapa Kak selalu pergi ke Walmart, karena di sini itu lebih convenient bagi saya untuk pergi ke sini gitu, guys. Oke, kita lanjut aja belanja yuk. By the way, ini kita udah ganti mikrofon. Jadi sekiranya misalkan ada suara yang kurang jelas atau mungkin rusty, kalian bisa komen ya kalau misalkan suaranya bagus. Soalnya ini baru saya pesan kemarin dan udah sampai di sini. Ini baru pertama kali kita coba, kita pakai. Jadi saya nggak tahu kualitasnya bagus apa enggak nanti. Mikrofon model yang sama, cuma gara-gara ini produk yang lain. Jadi kita tengok ya. Oke, lanjut aja belanja guys. Let's go. Wah, kita masih baru masuk udah menemukan ini semua mainan-mainan untuk Black Friday ini setengah harga aja $25. Tadinya 50. Ini ada hoverboard $79, Mbak. We saw that last. Oke lah, kita lanjut belanja barang dapur dulu yuk. Saya mau beli bunga ini nanti ya. $13.47 untuk yang segede ini kayaknya, kalau nggak salah saya yang ini. Nanti kita mau beli karena ini tahan lama, guys. Saya ada satu itu dari tahun lalu masih hidup sampai sekarang. Kita mau beli ini nanti, bentar. Ini ada Tefal, barang-barang untuk masak kayak panci-panci, pot and pans, 21 biji, 21 barang di dalam itu ada $49, teman-teman. Ini termasuk murah ya. Tefal, $49. Bentar, saya pikirkan dulu ya, soalnya saya hanya memerlukan yang ininya itu di sini. Saya search dulu online ini harga normalnya berapa. Is that worth to buy atau enggak? Ini $49, guys. Oke, kita lanjut dulu yuk. Kita mau beli ini, teman-teman. Seperti biasa, susu si adik. Pediasure, botol yang coklat, $13.97. Yang kemarin itu kita beli ini daripada BJ's yang vanilla. Sudah ada 40 botol. Jadi dia mau coklat dengan strawberry. Oke, yang coklatnya sudah dapat. Tapi strawberry-nya ora eneng. Piyekin, dok. Ini apa? Ini vanilla juga lah. Kok nggak ada ya? Yang strawberry ini beda. Ini nggak mau dia, ini strawberry shake. Adik mau yang begini. Ini powdernya. Nggak usah lah powder, repot banget ya. Nggak ada yang strawberry, nak. Udahlah, kita cari yang lain aja yuk. Lanjut. Seperti biasa, list belanja saya hilang. Jadi kita harus ingat-ingat lagi balik, guys. Saya mau beli ini, terus susu. Saya keliling-keliling dulu ya, nanti kalau misalkan saya memori udah balik lagi, kita akan tunjukkan kalian beli apa aja ya. Oke, Isabella mau beli ini, coklat chip, coklat lovers nakku. Ada dapatmu? Kita mau buat coklat chip cookie, guys. Yang beli yang sudah instan, yang udah jadi aja. Habis? Alamak, yang coklat chip loversnya habis. Coba kita cari di bagian yang sana, ayo. Oke, ini saya mau beli itu creamer. Yang seperti biasa, barang-barang yang saya beli seperti biasa-biasa aja ya. Ini $6.88. Ambil dulu nakku, kaki mama sakit nih saya. Where? Susah mau jongkok itu, yang creamer mama. Ambil. Ya, $6.88. Sin. Berapa liter itu sayang? 1,89 liter. Udah, ayolah simpan nakku. Oke, lanjut. Tambah lagi sweet tea nakku, $3.98, satu aja ya karena masih ada di kulkas. Kita cuma nambahin barang-barang yang sudah kita pakai. Good job. Wih, kuat loh dia.
Oke, lanjut. Coba kita lihat tadi yang cookie dough itu, yang mau buat coklat chip itu ada nggak di sini? Ini merek lain, Mbak. Cookie dough coklat chip merek lain. Bukan merek Nestle. Mau coba merek yang ini, kau nggak? Kita punya yang merek yang satu lagi tadi. Ini berapa? $3.68. Ini kenapa cupcake di sini? Elah, kurang kerjaan. Mau pilih candy? Ini adik, gummy bear adik yang kayak kita beli di Trader Joe's. Suka dia itu. $9.54. Ayo kita beli cookie dough-mu dulu, ayo. Oke, mama akan grogoti dulu demi mencari apa ini? Kok lembek banget? Kok gini kejelik? Kok lembek banget tuh? Banana bread. Banana bread. Oh iya. Oke, karena yang coklat chip lovers-nya itu enggak ada. Biasanya kita pakai yang itu udah habis di sini. Tiga harganya $3.74. Yang adanya cuma coklat biasa, coklat chip biasa. Karena satu lagi itu ekstra coklatnya, guys. Jadi itu Isabella suka. Dan coba kita cari di sini. And they're bigger. Iya, dan lebih besar. Potongannya, iya, ini karena kecil 24 biji, nak. Yang itu 12. Mana dia? Mungkin ini ada ini. Coba mau cari dulu ya. Bukan, ini ada nuts-nya. Ini yang kecil. Mau mencari ini. Ini mini, that's why it's live. M&M gak mau, gak usah lah ya, nanti adik makan M&M, makan candy. Ini apa? Ini coklat chip, biasa. Coklat chip. Mana coklat chip lovers? Coklat lovers atau coklat chip lovers? Coklat chip lovers. Gak ada semua coklat chip, Bab. Ya udah lambi ini aja lah dulu satu ya, nak. Atau kamu mau M&M juga? Mau yang ada M&M-nya? Iya. Oke, kita ambil dua. Yang ini $3.74 sama harga, guys. Oke, ini kok kayak gepeng ya? Kayak gepeng di dalam. Tukar-tukar nggak cantik. Oke, beli dua. Oh, sorry. Ada orang nungguin, malu mama. Selanjutnya Isabella mau beli Kit Kat Mini. Untuk snacking dia sama Nathaniel. Yang ini mini, sayang. Ambil yang lebih banyak. Yang ini kan sedikit, nanti cepat habis. Kalau ini banyak, $7.17. Untuk berapa biji di dalam? Ukuran jumbo katanya, kok jumbo? Oh lebih gede ya, yang dua. Coba tengok berapa biji itu nakku? It doesn't say. Coba mau baca. Snack size. Oke, soalnya kita mau bagi tahu teman-teman kan ada kak yang lengkap bagi informasinya katanya. Jadi mama harus kasih yang lengkap juga di sini. Nah ini untuk 569 gram teman-teman. Kalau bijinya itu berapa paket di dalam itu nggak dibagi tahu ya. Berdasarkan timbangan aja dan itu harganya $7.17. Oke, Kit Kat. Kalian lihat, coba dia mau beli apa itu? Apa itu nakku? Wih, double bubble. Bubble gum. Astaga nak, 300 biji lip. Ini mau untuk pesta, kau ulang tahunmu kau kasih orang itu. Untuk snacking boleh lah sayang. Habisinnya berapa tahun kau ngabisin itu sayang? Berapa harganya? $18.54. Yang ini. Wih, banyak sekali itu, 300 bubble gum, 300 permen karet. Nggak habis semua itu, nggak usah lah sana. Isabella mau Lunchable yang ini. Ini ada pepperoninya. Dan ini pepperoninya ini nggak halal, teman-teman. Sementara Isabella bilang, mama nanti saya makan siang kalau di sekolahan itu dengan teman sekelas yang muslim. Jadi dia takut kalau temannya itu ini kan nggak bisa makan. Jadi dia takut nggak bisa makan. Saya bilang makan di rumah aja. Ini harganya $4.24. Nih, sekarang dia tuh mau memilih untuk yang dibawa ke sekolahan. Dia takut ada abang-abang itu di situ. Ambil nak, yang mana sayang? I'm looking. Oh, masih looking, oke. Milih si Nona lebih lama loh milih makanan ini daripada milih pilih mainan. Juga lama, milih makanan juga lama. Itu apa, pizza? Oke, ambil lah. Ini $4 loh satu begini. Yang itu harganya $2.86, yang tadi yang ini $4.24. Oke, ayo masuk anak. Ini saya udah berinisiatif kemarin tuh semenjak dari Target kan. Nggak jadi saya beli yang itu kemarin teman-teman, yang ke kalkun di Target karena saya mau tanya si Daddy dulu. Itu kalau rasa-rasanya di rendang itu nggak ini. Enak nggak gitu kan? Jadi kata si Daddy, why don't you try? Kemarin tuh saya pulangkan balik, saya nggak jadi beli. Jadi kayaknya saya mau beli inilah. Ini $13. Kita akan beli dan kita akan ini kan ya, apa namanya? Kita akan rendang. Ini no antibiotik, no hormon, no steroid. $13.26, guys. Kita beli satu turki ayam kalkun. Kalkun-kalkun aja dari kemarin itu. Kita mau rendang akhirnya. Ayo guys, ayam yang turki, kalkun.
13 dolar, ini 13 pound, berarti 6 kilo ya. 6 kilo, kita akhirnya jadi beli. Ini confirm saya akan beli. Saya nggak akan pulangkan. Yang kemarin target itu saya nggak jadi beli. Gara-gara saya, ini belum pasti. Tapi kali ini saya udah pasti saya mau merendang. Ayo. Ayo, lanjut. Oke, kita mau beli daging sapi giling juga. Yang ini 90% daging, 10% lemak. Satu, kita beli satu. Terus yang satu lagi kita akan ambil yang, ini kok 93? Saya mau 80% gitu. Mana 80% daging, 20% lemak ya? Oh, yang ini. Yang ini, guys. Oh, ini on sale. $3.58. Yang tadinya $5.97. Berarti ini kita beli dua aja. Ini kita beli satu. Ini harganya $6.44, guys. Kita beli yang ini dua ya. Ini on sale. Oke, ayo. Mari kita masuk ke dalam plastik, gengs. Biar jangan ini bercampur dengan barang-barang kering lainnya. Bisa, anakku? Oh, mie pintar. Oke, mantap. Dua, satu lagi. Alright, tiga bungkus daging giling. Katanya kamu mau pizza, karena itu nak udah dibuat abang itu nak. Ambil nak, abang ganteng. Oke, ambil saya. Oh, thank you. What kind of pizza is this? It's a chicken bacon ranch pizza. Oh, okay, nice. You like it? Perfect, thank you. You like it? It's good. Mama jadi malu, itu abang-abangnya ramah sekali ya. Itu mau dibuat lagi tadi cheese, satu cheese pizza. Kita akan tunggu 10 menit katanya. Karena 10 menit lagi masa Isabella mau coba. Jadi kita balik lagi nanti ke si abang-abang. Oke, kita lanjut pergi beli meatloaf. Sorry, bukan meatloaf, beef stew. Ini kita beli $1.98. Si Daddy selalu makan ini kalau saya buat untuk dia masukkan ke slow cooker. Ini bumbu. Ini kita mau mencari pizza yang tadi abang-abang masak gitu. Mana? Tuh, rame orang hari ini. Ada purple box yang itu? No. Bukan itu gluten free pizza. Apa namanya tadi katanya? It was the bacon ranch. Nah, next kita mau beli ini, french fries Oradell. $4.47, tadinya $5.44, kita beli dua lah ya. Selagi discounted, karena adik suka makan ini. Oke, kita ambil dua ya. Ini isinya satu plastik 907 gram. Mumpung lagi discount, $1.80, jadi kita beli dua. Alright, dua. Hampir hantam dia, mau gak suka ngantam-ngantam dok kulkas orang. Ayo, udah. Dua guys. Yang ini, maybe is stuffed crust chicken bacon ranch. Oh, ini yang pizza yang tadi Isabella cobain. Don't you wanna try the cheese one first? Yeah. Nanti kita coba lagi yang cheese, karena abang itu lagi masak. Maka, kita akan balik lagi mau beli ini. Harganya $7.66. Ini merek ini, Walmart. Rising crust. Yang ini, thin crispy crust. Yang tadi kan, thin crispy? Iya, katanya yang thin crispy bacon ranch. Yang ini, chicken bacon. Yang itu thick. Yang ini tin, yang ini yang kau coba, yang kurus, yang tipis. Okay. Nanti kita ambil, karena mama mau keliling-keliling, jadi takut nanti nggak mau dia ini kan, nggak mau lembek. Bentar lagi kita ambil guys, kita keliling satu round dulu, nanti Isabella kan mau mencoba yang cheese itu. Karena kalau frozen kan nggak enak diambil sekarang, takutnya nanti meleleh. Oke, kita mau lihat anggur ini kriuk apa enggak ya, kita nggak tekan-tekan ya teman-teman, kita cuma pegang dia. Mau merasain aja, kita bukan pencet. Ini anggur, jadi jangan nanti ada yang bilang, kak itu anggur yang dipencet-pencet, nggak enak sama yang lain. Saya bukan pencet, itu saya cuma raba. Dia apakah dia agak keras ya, ini kelihatannya gemuk nak, gemuk dan buntal. But ini $2. Kita carilah dua paket, Isabella bilang ini nggak cukup, kecilan. Okay. Kita ambil yang dua paket, ini satu lagi. Karena Isabella itu sekolah bawa ini guys, bawa snack anggur ke sekolahannya. Yang itu, coba diperiksa dulu, ini mau beli satu, karena ini kelihatan bagus. $2.28 setengah kilo teman-teman. Nah, kau pilihlah lagi yang ini. Ini ada busuk di bawahnya, itu banyak banget busuknya. Banyak busuknya di bawah itu. Okay. Coba cari lagi, dia mau yang besar, yang buntal, yang keras. Yang ini. Tapi ini udah ada yang jemek nakku. Itu jemek, enggak usah. Itu busuk dia, yang keras-keras, yang buntal-buntal. Ini nak, busuk nak. Ini apa di dalam? Ini. Berantakan ya. Ah, ini mantap.
Ini ya. Eh enggak, ini kecil. It's okay. Soalnya beda plastiknya, Li. Kalau yang buntal-buntal itu mereknya warna hijau. Kalau enggak yang mereknya warna biru begini. Iya kan? Iya, yang kita buntal-buntal warna biru. Sorry mama salah. Yang buntal warna biru berarti ini benar. Ini benar pasangannya, kalian lihat tuh. Iya kan? Saya itu sebenarnya kurang puas hati dengan grape yang ini, yang kita pilih yang pertama, karena masih ada yang busuk-busuk begini di dalamnya. Ada beberapa biji, ya udahlah, nggak apa-apa lah, ikhlaskan lah ya, karena Isabella itu mau dua katanya. Tapi yang mama suka bagian ini nih tuh. Ya, kayak gini, udahlah, beli dua yuk. Oke, sekarang kita mau balik dulu ke tempat abang-abang pizza tadi, udah matang apa belum? Karena Isabella mau memutuskan beli yang chicken bacon atau beli yang pizza. Sekarang kita kesana mau merasain yang pizza, guys. Yang mana dia lebih suka gitu, habis itu kita bawa pulang ke rumah. Makan siangmu itu abang-abang tuh. Tuh, pergilah, ambil. Tanya, cheese-nya sudah matang belum, Bang? Bilang. Tapi bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Indonesia. Ayo. Is your cheese ready? Yeah, the cheese ready. Okay, because she wants to try. So, we already saw the pizza. Yeah. And she want to decide whether want a ranch or peach cheese. Try. All right, thank you. Ayo, let's go. Ayo, kau cobalah di sini dulu, nakku. Mana lebih enak? Embus dulu. Good. Kok tiba-tiba ada pertama kali kita cobain ada makanan free di Walmart ini? Biasanya nggak ada loh. Walmart pun udah bagi-bagi makanan ya, Li. Itu udah diludahin abang-abangnya tadi, makanya enak. Enak kan? Enak ludah-ludah abang. Siapa yang mana? Yang chicken atau yang ini? I like both. Hah? I like both. Jadi beli dua? Ya udah, ayolah. Oke, okay, ini yang tadi pizza yang Isabella rasain. Satu cheese bacon, chicken bacon, ini merek Walmart ya teman-teman. Yang satunya four cheese pizza. Yang four cheese pizza harganya $4.44. Kalau yang bacon chicken ini harganya $7.66. Isabella katanya mau satu-satu. Satu itu, satu cheese, satu pizza. Ambil nak, ya ngelukis pula dia lagi. Nah, smiley face, coba ambil sayang. Okay. Bantu mama, mama pegang pintunya. Ayo. Hei. Lisa, piringmu tak kena dulu di atas dorongan. Satu lagi. Good job. Alright, let's go. Lanjut. Kalian lihat parah kali katanya mama mau minta satu lagi pizza. Ini aja kita masak di rumah. Iya, kita masak aja di rumah. Malu mama ke belakang. Mau coba katanya dia. Balik lagi kau ke abang-abang. Malu mama, Li. Muka mama, muka masukkan plastik lah tuh muka mama ini. Malu mama, sayang. Pernah kita udah mau pulang loh, mau masak ini. Kan kau bilang, tumpah, alamak. Li, kan, jatuh, nak. Ambil, sayang. Ambil, sayang, jatuh, nak. Ini belakangmu, di belakang. Nanti dilanggar abang itu. Udah, yuk. Yuk. Oke lah, baiklah. Kita ambil lah satu lagi. Mama, besarkanlah, tebalkan muka mama ini. Ke abang-abang yang tadi, nanti dikiranya pula nanti mama ini menggoda dia loh, Lip. Dari tadi kita jalan-jalan ke sana, jumpai dia. Aduh, adalah. Kau yang pergi ya, mama tungguin ya. Mama tungguin, dari sini mama sembunyi di sini. Kau yang minta kan kau yang makan. Mama malu, Lip. Kau pikirnya mama ini sebenarnya begini-begini itu, mama ini pemalu sebenarnya. Bukan cuma nggak tahu malu, pemalu. Cuma kadang-kadang itu saya beranikan aja. Itu dia. Cepat. Cepat sana, mama sembunyi sini. You're welcome. You can have that with your drink. Cepat. Yeah. That way you can make that dessert. Ini mama udah malu loh. Can you get another one, please? Oh, no. Okay. Try. Which one? You want the chicken bacon ranch or which you want the cheese? She said one each. One each? Oh, man, you must really love them. Thank you. I won't tell nobody this. Thank you. Kau memalukan, memalukan orang Batak kau. Mama udah mama memintain. Hey, memintain pizza pula. Minta dua pula itu loh. One each katanya satu-satu. Coba tengok, suka kau? Untung abang itu baik-baik loh. Untung abang-abang itu baik. Enggak dimarahin kau gara-gara dua kali, tiga kali sebenarnya. Tadi abang-abang itu bagus banget ya, Li. Dia ada jenggot. Mama tengok jenggot. Dikasih juga loh sarung untuk nutupi jenggotnya. Karena dia buat makanan. Jadi biar jangan jenggotnya nanti rambut jenggotnya itu masuk ke sini. Dia pakai sarung ini loh. Baru pertama kali mama tengok orang nyarungin jenggotnya kan biasa pakai sarung rambut. Tadi abang-abang sarung jenggot. Di mana dijual sarung jenggot gitu, Lip? Sarung jenggot begitu di mana dijual? Mama enggak tahu ada jual sarung jenggot loh. Setahu saya cuma sarung rambut kan kayak net itu, hair net. Dia tadi jenggot net, men.
pertama kali mama lihat, nanti mama mau tunjukkan sama Daddy dulu. Saya nggak tahu ada hair ini, jenggot net. Apa? They have my squish. Lah, nemu squishmallow shoe. $10, Lip, sepatu begitu udah banyak banget di rumah lo, nak. Iya kan? Kau kan minta kerok scenario for Christmas. Terus minta ini udah banyak, nggak usah lagi beli-beli begitu, udah banyak di rumah yuk. Oke, kita cari pajama dulu. Kita mau mencari pajama family Christmas. Tapi kok nggak ada ya? Biasanya udah banyak banget di sini, berantakan gitu. Lip, mana pajamanya? Pajama kita mau cari baju tidur. Baju tidur. Oh, itu baju tidur kembaran. Ayo, ayo. Kok sedikit sekali? Kok cuma ini aja bajunya? Udah habis ya? Ini ada Mickey-Mickey, Stitch. Tapi kita mau kembaran semuanya. Ini Mickey-Mickey, itu Stitch. Loh, kok udah habis ya, Lip? No, this is not the matching ones. Where's the matching ones? The whole family. Baby, ada gini nak. Untuk Nathaniel apa? Untuk Doggy ini? Untuk Doggy apa? Untuk Nathaniel ya? Kok nggak ada baju pajama family pajama ya? Biasanya ada. Udah habis kah? Padahal baru aja mulai kan? Coba kita tengok di sini. Nah, ini. Ini bukan family pajama ini. Ini nggak tahu saya datang terlambat apa udah mulai mau habis ya. Soalnya udah nggak ada lagi ukuran untuk Nathaniel itu. Ini Tuti. Saya mau kasih Nathaniel itu pakai 3T. Pakai 3 tahun teman-teman. Nathaniel itu kelihatannya kecil begitu. Tapi bajunya Nathaniel itu kurang 3 tahun. Kalau yang 2 tahun, Nathaniel itu bakalan sempit. Dia mau yang ada kakinya juga begini. Ini 3-6 bulan. Mana ya? Yang 2 tahunnya itu udah nggak pakai kaki-kaki lagi guys. Udah 2 piece. Nggak ada. Oke, lanjutlah. Lanjut yuk. Nggak ada ukuran 3 tahun.